Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang pemakaian minyak pengasian. Manfaatnya apa, Kang? Ya, minyak pengasian itu supaya dipakai sampean itu supaya diwelas, dikasih banyak orang, disenangi bos, disenangi di lingkungan, disenangi teman, ya, gitu. Itu fungsi minyak pengasian. Jadi untuk jualan supaya pelanggan itu suka sampean, sayang nang sampean, gak ngutilan, supaya seneng ketemu sampean, ya, kayak gitu. Itu proses minyak pengasian. Itu bagus dipakai seperti artis, ya, public figure, kemudian apa ini, purel, pekerja malam, ya, itu. Jadi supaya dikasih, disayangi sama karo gendaane apa, supaya dikasih uang apa lah, nah, gitu. Itu minyak pengasian. Jadi tata caranya dipakai adalah dibuka rollnya, langsung dioleskan rollnya, ya, alis sebelah kanan, satu, dua, ya, udah tiga, di janggut ini, di sini, ya, nah, dioleskan ke bawah, ya, gitu, selesai, gitu. Jadi dipakai ini pagi, siang, sore, malam, minyak pengasian, ya, ini sangat bagus, juga ampuh dan manjur, masalah pengasian ini. Jadi dipakai pagi, siang, sore pun malam, sering dipakai tambah bagus. Jangan disimpan di lemari, di kasur, ya, di tas, jangan. Ya, pantangannya untuk wanita saat haid atau menstruasi, jangan memegang ataupun memakai. Ya. Kemudian jangan masuk kamar mandi. Jangan dibawa ikut mengubur jenazah. Itu, ya. Jadi minyak ini termasuk minyak ampuh, ya, bagus, rekomendasi ya, itu dipakai. Jadi manfaatnya terasa kepada teman-teman atau apa ini, itu tadi apa itu kayak calon-calon apa, calon lurah, opo RT, jadi senangnya banyak orang. Itu kalau memakai ini sebelum memakai sama di kaca, ya, setelah memakai nanti akan wajah akan berubah, akan bersinar, itu auranya akan tampak. Itu, ya, minyak pengasian tata caranya itu. Jadi diolesnya langsung pakai roll on-nya, tidak dioleskan di tangan. Kemudian pantangannya, yaitu habis dioleskan, biasanya orang kan apa ini, tangannya bu nyanyil, tangannya itu iseng di ini, langsung di baunya dihirup, kemudian botolnya dibuka dihirup, jangan, ya, itu pantangan, nanti apa jadi hambar. Kalau tangan ini dihirup kemudian dia dihapus, kenapa, Kang? Ya, hambar energi kekuatan dayanya, diolesi pakai, dihapus pakai tisu handuk, ya, kemudian diulangi kembali, satu, dua, dan tiga. Ini, ya, itu minyak pengasian, ya, cukup, terima kasih, itu aja. Lain-lain nanti akan saya sambung bila ada waktu lagi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu.